What's good man, balik lagi ke Musik Kata episode 6 dengan Malik Rose. What up, what up. Eh, ketemu lagi. Ntar editor dikasih yang meledakan gitu ya. Sebagai tamu yang kurang ajar, tetap harus. Jadi, gimana? Tadi Malik udah nulis liriknya. Jadi kita bakal bedah lirik lo dikit nih. Kita ngobrol-ngobrol dikit tentang apa yang lo tulis dari ini ya, dari ini. Tapi sebelum kita ke situ, biasanya lu kalau nulis lagu ada terinspirasi untuk nulis apa nih? Apapun yang penting hal baik sih, karena itu direkam dan mulai. Oke, apapun yang penting hal baik dan marah-marah nggak apa-apa lah ya. Lu marah-marah harus pak. Harus. Kalau musik itu cukup semua nggak enak. Oh, gitu. Iyalah, harus berwarna. Kalau marah-marah ditahan juga nggak baik. Ketawa tuh nggak boleh ditahan juga, pak. Tahu nggak pak? Kenapa? Iya. Kenapa? Kalau ketawa ditahan, katanya mukanya Farisa sampai pusing kan, pak. Pusing banget. Gini ya, kayak mau pup gitu. Gitu. Jadi keluarnya dari bawah. Yuk, lirikin. Oke, balik. Kata pertama, diperbaiki. Diperbaiki. Lo pakai di mana dan buat apa? Oke, kata diperbaiki itu kayak fix it kalau buat Malik. Itu Malik taruh di kalimat kedua sebagai jawaban dari kalimat pertama. Status aku typing berakhiran 3 titik. Paham? Nah, iya, kalau selesai typing kan biasanya ada 3 titik itu kan. Status aku typing masih aku tulis. Oh, oke, okay. Status kamu typing berakhiran 3 titik. Tapi di dalam bahasa Indonesia, kalau sebuah paragraf atau cerita belakangnya 3 titik. Iya. Itu cerita itu masih bersambung. Oh, yes. To be continued. Lebih kontinu. Oke. Belum usai cerita, ada yang harus diperbaiki. Oh. Ada yang harus diperbaiki. Oke. Jadi status saya sekarang, saya selalu try to be membenahi apa aja. Status selalu apa. Memperbaiki diri maksudnya. Yang nggak tahu bener apa enggak juga. Orang los. Gitu. Daripada Farisa semuka. Gitu ya, bapak. Oke. Kata kedua. Money. Dollar bill. Lanjutan sih, jadi kayak status aku typing berakhiran 3 titik. Belum usai cerita dan harus diperbaiki. Karena real saja tak cukup, kita perlu makan. Dan semoga bisa standby dolar hanya untuk istri Alisan. Jadi kalau suatu saat tiba-tiba pasangan kita menjadi sosial kita, ya bagian lah. Jadi you're not standby. Boleh dah. Paham kan terkadang kayak bagus deh. Gimana? Tolong diedit di rangin. Di standby dolarnya buat calon-calon suami. Sosok tawan Malik, bahasa Inggris itu adalah bahasa tidak menambah pintaranmu juga menggunakan bahasa Inggris yang menurutku. Oh iya, gua ngerti maksud lu. Gara-gara lu pakai bahasa Inggris bukan artinya lu pintar gitu. Jadi karena iya bahasa Inggris itu bahasa. Iya. Jadi terkadang orang ngomong pakai bahasa Inggris biar terlihat pintar, terus ada orang ngomong pakai bahasa Jawa, ih apaan sih kampungan itu? Dua-duanya sama-sama bahasa gitu. Iya betul. Bukan nanti di pertama maksud tuh kayak gini. Iya. Jangan tanya saya soalnya mau ditanya lirik. Oh iya. Lanjut aja. Ingat 8 menit. Kata ketiga, aku. Malik melihat aku adalah sebagai kata sinonim saya, tapi aku lebih keras, lebih asik. Aku lebih aku, lebih ego. Itu lanjutan juga. Dan semoga bisa standby dolar hanya untuk istri arisan. Miriskan. Selamat datang di era digital. Saya bisa jadi aku dalam strata vertikal. Nah itu mau dijelasin. Stratanya vertikal berarti naik terus kan? Naik terus. Saya jadi aku dalam strata vertikal. Ya. Bahasanya menjadi egonya lebih kayak ya aku. Okay. Mau ngomong otoritas tapi enggak juga. Yeah. Paham lah ya pemirsa. Lanjut. Kemajuan. Perubahan maju kayak step up. Oke. Okay. Tapi Mike melihat step up sekarang tuh di step up di kehidupan sama step up di media sosial juga. Ini Sharon buat list album barunya bikin saya mikir terus, terutama di lagu dari layar. Dari lagu itu aku nemu bars ini, kemajuan Mike taruh di terakhir sebagai penjelas. Isi dompet tak indahkan, isi nafsu kemauan, isi kloset penuh Jordan, isi perut terlupakan. Paham. Isi perut terlupakan, isi otak keinginan, isi foto untuk Instagram, isi dengan hal yang mahal biar dibilang kemajuan. Oke,
Keren. Jadi ini sebenarnya kalimat beda-beda, tapi karena ada kata isi di depannya, seakan-akan dari awal sampai terakhir jadi satu. Jadi nanti lama-lama di Instagram ada quotes-quotes gitu dari Maliko. Oh, di... yang bisa ditanam isi-isi lagi. Iya. Salah. Keren. Biji-bijian itu. Oh iya. Lanjut. Waktu. Waktu. Tak semua pertanyaan perlu jawaban. Tak semua pertanyaan perlu jawaban, kawan. Mungkin kau butuhkan hanyalah waktu. Menurut kan jadi kayak ini gimana? Ya, ya udah biar waktu aja. Biar waktu yang memulihkan daripada lu stres. Just add to yourself and your ego. Yourself and ego. Bila cakap tentang perubahan, berlaku perubahan. Dan pastikan tak semua orang harus tahu. Tanyakan pada dirimu, karena menurut Malik sampai sekarang musuh terbesar diri kita adalah ya kita. Yeah. Jadi kalau kita berceritakan tentang cita-cita kita, orang, oh gitu toh. Kalau nggak jadi, apa omong doang. Tapi kalau jadi, banyakkan pada diri. Betul sih. Tapi waktu proses, semangat ya. Bang, respect bang. Tetap berkarya. Tetap berkarya bang. Terus kalau udah jadi? Udah jadi, subscribe itu jarang kadang. Oke. Kalau misalnya untuk mau beli merchandise, it's okay, itu kebutuhan. Dan nggak usah isi lagu untuk gimana, itu kebutuhan. Tapi terkadang saya capek buat bahasa baju respect. Ya, ternyata Malik itu sudah capek di respect. Timpukin aja pakai tangan. Gak gitu. Timpukin pakai duit maksudnya. Gitu. Ya, gitu. Make it rain. Ya, kalau cuman status kan dilempar-lempar kan nggak ketimpuk gitu. Kalau timpuk kan harus segepok, Pak. Walaupun... Jadi di verse ini nih, huh? Intinya apa yang tulis? Intinya kayak, I try to fix it myself. Aku tanya ke Tuhan, halo, ini yang bener sekarang gimana nih? Kalau aku pengen punya teman kok, aku harus seperti itu. Yaudah deh, I wanna be high beast proletar. Aku pengen diterima umum, diterima sosial. Diterima sosial. Jadi harus pakai high beast gitu. Tapi otak aku belajar tentang maksud dan nothing else. Dan itu kayak sebuah bentrokan yang oke, okay, aku suka Jordan, tapi bukan karena musim dan season jadi harus jual. Karena lu suka. Karena suka. Bukan karena gue harus naik ke sosialita masuk dia. Lu pakai karena lu suka. Itu yang kadang Raf Malik capek tuh kayak ngapain sih? Lu ngapain? Kamu ngapain? Ayolah, jujur aja tuh pada. Okay, coming up besok kita bakal lihat performanya dari musik yang kita bikin. Yup. Okay? See you tomorrow, man. As soon.